Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan atau cara menukar poin di Smart Brand untuk ditukarkan menjadi sebuah kuota. Oke, langsung saja kita menuju aplikasinya. Kasih Smart Brand-nya. Kita klik aplikasi Smart Brand-nya. Di beberapa HP mungkin kalau kita buka aplikasi smartphone-nya mungkin ada lelet atau lambat, yaitu tergantung di tempat atau wilayah atau mungkin di kondisi HP kalian. Oke, kita tunggu. Karena aplikasi smartphone ini cukup berat ya kalau dibuka. Ini sudah muncul seperti ini. Ini kita bisa melihat bahwa kuota internet saya hanya tinggal 55 MB dan saya tidak memiliki pulsa. Oke, setelah itu kita klik ini Smart Point. Kita klik. Lalu muncul tampilan seperti ini, kita klik yang paket. Lalu kita milih kuota yang sesuai dengan jumlah poin kita kumpulkan. Oke, ini ada berbagai macam. Ini saya milih yang ini, kuota internet 500 MB dengan poinnya ditukarkan 2000 poin. Oke, kalau sudah tinggal klik, kita tukar. Klik ya. Oke, berhasil. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan pesannya nanti. Oke. Dan sudah masuk. Total kuota internet Anda 500 MB ya, berlaku di 1 hari. Oke. Sip. Oke, kita klik lagi. Ini kita close. Lalu kita pilih klik akun saya. Lalu kita pilih refresh. Oke, kita close saja dulu. Lalu kita klik ulang. Oke, karena jaringan saya di tempat saya agak sedikit gangguan, mungkin refresh-nya agak lambat. Dan ini adalah hasilnya, di internet 2 bertambah 553,31 MB. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.